Sebab dia ada kuasa tu tadi. Jadi siapakah yang paling banyak ruang nak selamatkan umat manusia? Yang pertama ialah nabi-nabi. Bawah sikit pemerintah pentadbir. Bawah lagi ulama. Bawah lagi penasihat-penasihat, iaitu kita. Kita nasihat kawan-kawan, ibu bapa, nasihat anaknya. Sama-sama kita bagi nasihat. Seterusnya, benarkah dunia kesufian, dunia tasawuf ni membuang dunia? Nak akhirat saja, benarkah begitu? Salah juga. Sebab apa? Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, dia cerita kepada kita cara-cara nak bangunkan dunia. Benda ni kita lalui dah hari itu. Dia cerita apakah perkara pokok, perkara asas dalam nak membangunkan dunia. Apakah perkara yang menyokong kepada perkara pokok? Apakah pula penghias kepada perkara-perkara ni tadi? Kita ambil contoh, Imam Ghazali cakap antara perkara pokok ialah pertanian. Kalau tak ada pertanian, matilah manusia. Dia nak makan apa? Jadi perkara pokok ni pertanian, pertenunan, buat rumah dan pemerintahan. Ini perkara pokok. Ini cara-cara nak bangunkan dunia. Yang kedua, penyokong kepada perkara pokok, bila dah ada pertanian, dia nak kena ada tukang besi, tukang kayu nak buat alat-alat pertanian. Yang tu penyokong. Yang ketiga, penghias. Penghias ni, bila dah dapat dah hasil tu tadi, hasil benang ke, hasil daripada pertanian ke, orang-orang ni dia bertugas nak jahit, nak gunting, nak buat baju. Orang-orang ni juga dia bertugas tumbuk, tumbuk gandum, jadikan tepung. Jadi ini cara nak bangunkan dunia. Kalau kita kata orang-orang sufi, orang-orang tasawuf ni nak membuang dunia, memang salah. Sebab terbukti dalam sejarah pun, Imam Ghazali, dia seboleh-bolehnya nak jadi khadi di Afrika Utara. Maksud dia, dia nak jadi, nak dunia lah. Bukan dia nak buang dunia. Bahkan dia doakan anak murid dia, Ibn Tumat, untuk jadi pemerintah di Afrika Utara. Dia sendiri nak pergi jadi khadi di sana. Maksudnya dia ni memang nak kerajaan. Cuma dia tak sempat nak pergi. Jadi tertolaklah dakwaan yang mengatakan kalau kita belajar ilmu kesufian ni kita tolak dunia, tak ada. Bahkan kita akan memperjuangkan dunia lagi. Seterusnya, dalam kuliah yang lepas kita sentuh. Dalam ilmu agama ini dia ada bahasa dalam dia. Bahasa-bahasa yang khusus. Bahasa-bahasa yang kalau kita nilai dari segi bahasa harian ni memang tak kena. Kita bagi contoh lah, orang istana cukup. Raja-raja. Bila orang istana cakap dia nak pergi beradu, maksud dia nak pergi tidur, kita pun faham. Tapi kalau kita nak nilai dengan bahasa harian kita, dia tak kena. Kita nak pergi beradu. Weh, dia ni nak pergi bergaduh mana? Nak beradu ni, nak lawan. Bahasa tu tak kena. Kalau kita tak faham bahasa istana, kita akan cakap raja tu nak pergi bergaduh. Begitu juga bila raja ni cakap dia nak pergi bersirah, maksud dia nak pergi mandi. Kita yang tak faham kata dia nak pergi siram pokok di mana? Nak bersirah. Begitu juga bila raja-raja ni cakap kami nak pergi bermain-main ke pulau perhentian. Raja nak main apa? Sepak raga ke apa ke? Bermain-main tu maksud dia pergi makan lagi. Jadi bahasa orang awam dengan bahasa istana tak sama. Begitu juga bahasa orang awam dengan bahasa polis. Polis pun dia ada bahasa dia sendiri. Bola satu pada bola dua. Dia cakap, orang awam apa benda bola ni? Bola satu kepada bola dua. Burung sudah masuk ke dalam sangkar. Apa burung masuk ke dalam sangkar? Nak tangkap penjenayah. Burung masuk ke dalam sangkar. Itu bahasa polis. Begitu juga dalam ilmu persilatan. Okey, makan. Bila makan maksudnya kita kena pukul. Cari ruang yang kita boleh makan. Orang tak faham, dia kata nak makan di mana orang. Okey, pasang. Pasang maksud dia bersedia. Kita nak pasang apa benda, lampu dah pasang kan? Kita tak faham. Jadi dalam ilmu agama ni pun terutamanya yang berkaitan dengan kesufian, dia ada bahasa-bahasa dalamnya, bahasa-bahasa yang sama-sama ahli dia saja yang faham. Kita tak boleh mudah-mudah nak kata mereka ni buat salah. Contohlah satu orang dia cakap, cerita pasal sembahyang. Dia kata, yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Kita dengar, yang menyembah kita, yang disembah Allah. Dia kata yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Kita tak faham ni, kita kata dia ni ajaran sesat ni. Dia mengaku dia Tuhan, dia kata yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Dia ada bahasa dalam dia yang maksud dia.
Bukan maksud dia dia mengaku dia Tuhan, bukan. Begitu juga apabila dia kata tidak ada di dalam jubahku ini melainkan Allah. Oh, kita tak faham kata ajaran sesat itu. Dia ada bahasa dia sendiri. Bila Hamzah Fansuri dia cakap, aku ni jenuh cari Allah. Cari Allah sana sini pergi ke Kaabah mencari Allah. Akhirnya dapat di dalam rumah. Oh, kita kata oh, dia mengaku Tuhan di dalam rumah dia. Oh, bukan itu maksudnya. Dia ada bahasa-bahasa yang sama-sama ahli dia faham. Jadi bila orang-orang sufi dia cakap bahasa-bahasa yang macam ini, kita yang tak faham kita tangguh dulu, biar dulu. Jangan mudah-mudah kita mengatakan mereka ni dah sesat ni. Belum tentu lagi. Ya? Sebab dia ada bahasa-bahasa dia sendiri. Jadi itulah antara perkara yang kita sentuh dalam pelajaran yang lepas. Dan pelajaran yang lepas itu iaitu kuliah kali yang kelima, ada saya rakamkan dan masukkan dalam YouTube. Tuan-tuan boleh carilah kalau terlepas. Ya? Masuk ke dalam YouTube, tulis Ihya Ulumuddin Masjid PGA. Tekan di situ akan keluar 10 file. Kuliah yang lepas. Baik, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran pada hari ini. Pertamanya saya mohon maaflah sebab terlewat. Asal saya tadi memang datang awal. Cerita pasal kunci kereta. Kunci kereta kita ni ada dua. Satu yang kita pakai, satu yang spare. Yang kita pakai tu dia punya bateri dah weak. Kita ambil yang spare. Bawa sampai ke dari Taiping sampai ke tepi sungai tu. Sungai Perak berhenti sembahyang asal. Habis sembahyang semua, tak start kereta. Tak boleh nak buka yang kunci yang besi tu. Kunci sama. Lock sampingan tu. Kunci kereta ada. Kunci besi tu. Masa tadi kita tarik siap dah. Serap. Oh, cantik yang masuk tu. Sebab apa? Kunci dia punya anak tu ada pada kunci yang utama.